الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وخامسها dan yang kelimanya Allah yakuna musari'an. Dan yang kelima, tanda ulama akhirat bahwasanya dia tidak cepat-cepat ilal futya, kepada memberikan fatwa. Bal yakunu mutawakifan, bahkan dia itu berhenti. Jadi enggak langsung jawab, berhenti dulu. Wa muhtarizan, dan berhati-hati. Ma wajada, akan apa yang ia dapati. Ilal kholasi sabilan, akan apa yang ia dapati. Ya, wajada sabilan, akan jalan. Ilal kholasi, kepada selamat. Jadi dia berhati-hati untuk mendapati jalan yang selamat. Wa in su'ila, maka jika dia ditanya, amma ya'lamu, tentang apa yang dia ketahui, akan dia tahqiqan, dengan yakin. Binasi kitabillahi, dengan nas keterangan kitab Allah Al-Quran. Au binasi hadisin, atau dengan nas hadis. Au ijma'in, atau ijma', au qiyasin jaliyin, atau qiyas jali, afta, nah, baru dia berfatwa. Jadi kalau sudah jelas, baru berfatwa. Wa in su'ila amma yasukku fihi, dan jika dia ditanya tentang sesuatu yang dia ragu padanya, qala, maka dia berkata, la adri, aku enggak tahu. Wa in su'ila amma yazunu, dan jika dia ditanya tentang apa yang dia sangka, akan dia yazunu, bijtihadi, dengan ijtihad, wa takhminin, dan kira-kira, ihtata, ia berhati-hati. Wa dafa, dan dia tolak, an-nafsi, dari dirinya, wa ahala, dan dia pindahkan, ala ghairi, kepada orang lain. Dikasih orang, disuruh sama orang aja nanyanya. In kana fi ghairihi ya gunyatun, jika ada pada yang lain itu kaya, artinya mampu dia untuk menjawab, kaya ilmunya. Jadi dikasih orang yang kaya ilmunya. Wasah di suha, yang keenam, ayakuna kasduhu, bahwa adalah maksudnya bistigoril ulumi, dengan sibuk ilmu, tahsila sawabillah fil akhirati, menghasilkan pahala Allah di akhirat. Wa ayakuna aksaru timamihi bi ilmil batini, dan bahwa adalah ulama akhirat paling banyak perhatiannya itu dengan ilmu batin. Wa muraqabatil qalbi, dan mengawasi hati. Jangan sampai ada terlintas selain Allah. Semuanya selalu Allah. Wa ma'rifati tariqil akhirati, dan mengetahui jalan akhirat. Perhatiannya selalu akhirat. Wasulukihi, dan jalannya akhirat. Wasidikir roja'i, dan benar harapannya kepada Allah. Fin kisafi zalika minal mujahadati wal muraqabati, pada terbukanya demikian itu daripada mujahadah dan muraqabah. Fa innal mujahadata, karena sesungguhnya mujahadah melawan nafsu, mujahadah tufdi ilal musyahadati, itu dapat membawa kepada musyahadah. Jadi kalau kita selalu mujahadah melawan nafsu, ya,
berat dilawan, berat dilawan. Nafsunya pengen ini dilawan, pengen itu dilawan. Sembahyang malas dilawan. Ya. Nanti lama-lama akan lahir musyahadah. Wa daqa'iqu ulumil Qur'an qulubi tatafajjaru biha bayana bi'ul hikmati min al-qalbi. Ilmu-ilmu hati yang halus-halus ya, itu dapat memancar dengan sebabnya oleh mata air hikmah dari dalam hati. Jadi daqa'iqu ulumil qulub, ilmu-ilmu hati yang halus-halus nanti bisa memancarkan hikmah dalam hati. Wa amal kutubu, adapun kitab-kitab, wa ta'limu, dan mengajar, fala ta'fi bizalika, maka itu tidak bisa menafikan demikian. Balil hikmah, ya, kalau enggak bisa kitab-kitab. Balil hikmah itu bahkan hikmah al-kharijatu yang keluar, anil hasri wal adi, daripada terbatas dan terhitung. Innama tan fatihu, hanya saya terbuka ia bil mujahadati wal muraqabati, itu dengan mujahadah dan muraqabah bisa terbukanya. Hanya saja in terbukanya tan fatihu, wa musyaha wa mubasyarah, ya. Wa mubasyaratil a'mali zahirati, dan langsung melaksanakan amal-amal yang zahir. Wal batin dan batin, wal jusi, dan duduk ma'allah ta'ala bersama Allah ta'ala. Fil khalwati, dalam kesunyian. Dalam kesunyian ma'ahuduril qalbi, serta hadirnya hati. Bisofil fikrati, dengan pikiran yang jernih. Wal inqita'i ilallah ta'ala amma siwahu, dan putus kepada hanya kepada Allah, jauh dari apa yang selain Allah. Fadzalika miftahul ilami, maka demikian itu adalah kuncinya ilham. Nanti akan dapat ilham dari situ. Wa manba'il kasfi, dan sumber kasyaf dari situ. Fakan fakam min muta'allimin tola ta'allumuh, berapa banyak daripada orang yang belajar panjang masa belajarnya, walam yakdir ala mujawazati masmu'i bikalimatin, namun dia tidak mampu untuk melewati, untuk memutusi, untuk memutuskan yang didengar dengan satu kalimat. Enggak mampu. Padahal satu kalimat, tapi enggak mampu. Wa kam min muktasirin alal mu'immi fi ta'alumi, wa mutawafirin fil amali, wa muraqabatil qalbi, fata'allahu lahu min lata'ifil hikmati, mataharu fi'i ukulu zawil albabi. Wa kam, berapa banyak min muktasirin, daripada orang yang membatasi diri, alal muhimi, atas yang penting, dia yang penting aja yang dia perhatiin. Fi ta'alumi, dalam belajar, jadi yang penting aja dia utamakan. Wa mutawafirin, dan yang memenuhi, fil amali, pada amal, dia pentingin ngamalin ilmu. Wa muraqabatil qalbi, dia pentingin memperhatikan hati. Fatahallahu, Allah Ta'ala buka lahu untuknya, min lata'ifil hikmati, daripada hikmah-hikmah yang halus-halus dikasih sama Allah. Ma taharu fihi ukulu zawil albabi, apa yang menjadi heran padanya oleh akal-akal orang yang mempunyai akal pikiran.
Jadi sama orang yang punya akal pikiran sampai heran, bisa begitu ya, bisa begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.